Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat menanam. Hari ini masih semangat dengan ide-ide kreatif kah? Nah, kali ini saya akan mencoba membuat stek pohon jambu air merah dan sawo ya. Dan ini sudah saya siapkan dua entres pohon sawo dan jambu air. Nah, di sini saya menggunakan bibit dari pohon yang bagus. Bahkan saat saya ambil ini, pohon pas mulai berbuah. Dan juga ini udah saya siapkan media tanam, tanah bercampur dengan pupuk kandang dan sekam ya. Nah, di sini saya menggunakan perbandingan 1 dibanding 1 dibanding 1 dan saya memakai polybag. Oke, caranya langsung saja. Pertama-tama potong dan ambil bagian yang diperlukan. Nah, kemudian seperti biasa bagian bawah kita kupas. Tujuannya untuk tempat tumbuhnya akar. Oke, kita bersihkan. Nah, kalau sudah saya potong bagian seperti ini dan bawah sudah saya kupas seperti ini ya. Kemudian saya biarkan kering dulu ya. Selanjutnya saya oleskan bawang merah di bagian bawahnya. Nah, bawang merah ini tujuannya untuk mempercepat tumbuhnya akar. Kemudian saya biarkan kering lagi. Kemudian saya beri sungkup dengan plastik. Nah, apa maksud pemberian sungkup seperti ini? Supaya tidak terjadi penguapan dan stek tumbuh daun cepat dan tumbuh akar. Dari percobaan yang saya lakukan tanpa dibungkus, sungkup seperti ini bagian bawah tidak tumbuh akar. Tapi kalau misalkan kita sungkup seperti ini, bagian bawah cepat tumbuh akar dan ini bagus sekali. Nah, caranya plastiknya kita gulung seperti ini kan. Kemudian bawahnya ini saya tali pakai karet. Nah, teman-teman bisa pakai selotip ya. Jangan pakai karet seperti saya.
Yang terakhir, kemudian kalau selesai semuanya, ini saya tinggal tanam di polybag seperti ini. Kemudian saya kasih air. Nah, sekian video dari saya hari ini. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video sampai habis. Dan sampai jumpa di video ide-ide kreatif selanjutnya.